Ketua DPD RI Usman Sabta Rabu 24 April 2019 menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Gevorovieva di Rumah Dinas Jalan Denpasar 21 Jakarta. Pertemuan Oso dengan Duta Besar Rusia ini membahas kerjasama di berbagai bidang yang sudah direncanakan kedua belah pihak. Salah satunya rencana pembangunan rel kereta api Trans Kalimantan. Oso menegaskan pihak Rusia siap mengucurkan 25 miliar US dollar untuk investasi di Indonesia ini. Oke, Pak, bisa dijelaskan Pak apa hasil pertemuan dari dengan Rusia? Ya, pertemuan adalah melanjutkan kerjasama kita yang selama ini sudah dirintis antara Indonesia dengan Rusia. Ya, di mana kita sedang mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan sekarang, semakin meningkat rencana-rencana kerja ini. Makanya sekarang kita mengingatkan perusahaan Rusia, dan perusahaan Rusia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan kita bagaimana kerjasama yang lebih efektif segera akan disampaikan masing-masing pihak. Untuk Pak, investasi berapa Pak kira-kira? Ya, itu mereka sudah merencanakan untuk 25 miliar dolar investasi ke Indonesia. Khusus sudah disiapkan. Untuk transfer apa? Kereta api atau dan lain-lain? Macam-macam. Ada kereta api, ada aluminium, ya, ada pabrik aluminium, dan ya ada lagi masalah-masalah transport. Itu sedang mereka ini kan kita bincangkan. Oso berharap investasi Rusia yang cukup besar ini segera direalisasikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menaruh perhatian tinggi pada proyek infrastruktur tersebut saat kampanye Pilpres 2019 beberapa waktu lalu.